pesawat dari keluarga Sukhoi Su-30 yang disebut NATO sebagai Flanker CGH merupakan varian yang paling diminati oleh banyak negara di antara keluarga Flanker lainnya. Pesawat dalam varian ini antara lain digunakan oleh Rusia, India, China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Venezuela, Aljazair, Kazakhstan, Armenia, Belarusia, Uganda, dan Angola. Dari jumlah yang sudah tersebar di banyak negara itu, varian Su-30 MKI milik India adalah yang paling banyak jumlahnya. Armada Su-30 MKI dengan kesiapan tempurnya menghuni 12 skadron dari 30 skadron tempur yang dimiliki oleh Angkatan Udara India. Jumlahnya saat ini sekitar 272 unit, di mana 50 unit dibuat di Rusia dan 222 unit lainnya dirakit di India. Dalam beberapa tahun ke depan, India merencanakan penambahan 2 skuadron Su-30 MKI di IAF sehingga menjadi 14 skadron. Pemesanan 12 unit Su-30 MKI dari Hindustan Aeronautics Limited telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan India dengan nilai 1,35 miliar dolar AS. Varian MKI terwujud berkat kerjasama teknis militer antara India dan Rusia. Varian yang merupakan pengembangan dari versi dasar Su-30 ini dirancang oleh Biro Desain Eksperimental Sukhoi berdasarkan kebutuhan IAF. Berbeda dengan versi Flanker berkursi tunggal Su-27 maupun pengembangnya seperti Su-35, Su-30 MKI dibuat berkursi tandem. Awak pertama berfungsi sebagai pilot, sedangkan awak kedua menjalankan tugas sebagai perwira operator senjata. Menurut penjelasan dari Sukhoi, operator senjata bertanggung jawab mengelola seluruh persenjataan terutama rudal. Ia mengendalikan sistem persenjataan, membantu pilot dalam pertempuran udara nyata. Kelincahan Su-30 MKI tak berkurang bila dibandingkan dengan Su-27. Pesawat ini dilengkapi dengan nozzle vector di mana semburan mesin jet dapat dibelokkan arahnya. Penggunaan vektor dorong terkontrol ini meningkatkan kemampuan manuver petarung dalam pertempuran jarak dekat dengan G-force yang tinggi. Bila Su-30 MKI dengan segala kelebihannya merupakan pesawat tempur yang canggih, Rusia melakukan pengembangan lagi menggunakan basis pesawat ini untuk melahirkan lagi varian terbaru yang lebih canggih, yaitu Su-30SM dan Su-30SM2. Su-30SM telah digunakan oleh Angkatan Ketirgantaraan Rusia sejak tahun 2012 dan juga digunakan oleh Penerbangan Angkatan Laut Rusia. Versi ekspor Su-30 SME diperkenalkan pertama kali dalam bentuk model mini di Singapore Airshow 2016. Dalam versi ini, Rusia telah meningkatkan kemampuan avioniknya. Dua tahun kemudian, dalam Airshow China 2018, Kepala Delegasi Rostec Viktor Kladov mengumumkan bahwa Myanmar telah memesan 6 unit Su-30 SME. Penandatanganan kontrak pemesanan pesawat dilaksanakan dalam kunjungan Menteri Pertahanan Rusia ke Myanmar pada Januari tahun 2018. Koran Komersan memberitakan pembelian 6 Su-30 SME oleh Myanmar senilai 400 juta dolar AS. Wah, Myanmar aja berani, masa kita kagak ya? Pesawat pertama Su-30 SM pesanan Myanmar diberitakan telah selesai dibuat dan tengah menjalani pengujian sebelum diserahkan. Hal itu diketahui dalam kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada April 2020 ke Irkutsk Aviation Plant yang memproduksi pesawat tersebut. Kazakhstan adalah contoh negara yang telah lebih dulu menggunakan Su-30 SM. Pemerintah Kazakhstan membeli 24 Su-30 SM dalam 3 kontrak sejak tahun 2015 dan tahun ini menambah 12 unit sehingga total pesanan menjadi 36 unit. Lebih dari 12 unit pesawat ini telah diterima. Su-30 MKI atau Flanker H dan Su-30 SM merupakan dua contoh dari sekian banyak varian yang dikembangkan dari varian dasar Su-30 Flanker C yang laris di pasaran. Hal ini belum termasuk Su-30 MKK atau Flanker G yang digunakan oleh China dengan jumlah produksi sekitar 165 unit. Sejak diproduksi tahun 1992, tercatat lebih dari 630 unit Su-30 telah diproduksi dan digunakan oleh berbagai negara.